Dari Box Indonesia. Yes, seorang wanita yang sangat cantik. Pekerjaannya adalah chef. Seorang wanita kelahiran Indonesia, Taiwan. Benar ya? Betul. Yes, kamu lebih lama di Indonesia atau di luar? Di Amerika. Oh, di Amerika. Yeah. Di mana Amerikanya? Di Los Angeles, California. Oh, dekat rumah saya. Jadi kamu di sana apa aja kesibukannya? Kuliah, you do? Tadinya kuliah sama saya kan chef awalnya di situ. Oke. Dan kamu sekarang berkarya di sini ya? Oke, kita akan lihat sejauh mana karya-karya kamu. Tapi sebelumnya kita akan menguji dulu pengetahuanmu di sini, oke? Karena di babak final ini adalah ujian yang paling penting untuk semua yang pernah hadir di sini. Selain kamu diuji, kamu juga akan diberikan hadiah. Dan kalau kamu bisa menjawab semuanya, 50 juta rupiah uang cash siap dibawa pulang. Oke, kita akan memulainya, oke? Vindi sudah siap? Oke, nanti kamu tidak boleh menengok ke kiri atau ke kanan. Kamu lurus ke depan dan fokus. Inilah dia, Dream Box! Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dream Box. Saatnya kita mulai babak Dream Box. Oke, pertanyaan pertama. Ciabatta atau roti sandal yang biasa digunakan untuk sandwich adalah roti khas dari negara mana? Italy ya. Cepat sekali. Kamu very familiar dengan ini ya? Oh ya, I can look at you. Yeah, okay. Yeah, ciabatta. Yeah, bread. Kayak apa kamu lihat tuh? Kayak sandal jepit, jadi slipper bread. Itu ciabatta. Oke, kamu familiar banget ya? It's Italian. Oke, sister. Italian ya. Oke, kita kunci. Ciabatta atau roti sandal yang biasa digunakan untuk sandwich adalah roti khas dari negara mana? Belum selesai waktu 10 detik, dia langsung menjawab Italia. And very, very confident about pertanyaan, jawaban itu. Dan jawaban Anda ternyata benar! Luar biasa, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Alright, focus again. Moulin Rouge atau dibaca Moulin Rouge. Yes. Moulin Rouge adalah pertunjukan kabaret yang berasal dari Prancis. Negara mana? Paris, France. Negara is country France. French. Alright. Wow. Kita ketemu lawannya nih. I like it. Moulin Rouge adalah pertunjukan kabaret yang berasal dari negara mana? Kamu menjawab French atau Prancis bahasa Indonesia. Kita kunci. Yes, I like the confidence. Dan jawaban French atau Prancis ternyata benar. Alright. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. 3 langkah lagi. 50 juta itu menjadi milik kamu. Kamu masih punya 1 kali kesempatan meminta tolong kepada timmu. Ini permulaannya sangat bagus, oke? Fokus. Pertanyaan berikutnya. Beberapa waktu ini banyak hewan ternak terkena wabah PMK. Ini mungkin agak sulit ya. Apa kepanjangan dari PMK yang dimaksud? Tahan dulu, santai dulu. Jadi saya jelaskan dulu. Beberapa waktu ini banyak hewan ternak terkena wabah PMK. Berarti penyakit ya. Oke. Nah, apa kepanjangan PMK ini? Kamu nggak tahu ya? Kamu mau minta tolong? Iya, minta tolong. Minta tolong. Oke, silakan ke timnya. Timnya tolong bantu. Apa kepanjangan dari PMK? Yang pastinya dia adalah penyakit. Ya kan? Wabah. Ya kan? PMK. Jangan sampai gagal di pertanyaan ketiga ini. Wild guess. I think nobody know. Enggak pada enggak tahu. Oke, silakan kembali. Tidak tahu.
Oke, tenang dulu. Kita coba dengan huruf P-nya ya. PMK, P-nya kira-kira apa? Penyakit. Penyakit, oke. M-nya? Oke, waktu sudah tidak bisa kita perpanjang. P-nya untuk penyakit. Penyakit. M-nya untuk apa? Lima. Empat. Melar. Tidak mungkin melar. Tiga. Muda. Dikit lagi. Dua. Cari bagian-bagian di tubuh ternak itu. Ma. Satu. Maniak. Maniak. Anda gagal di sini. Sayang sekali. Aduh. Udah di ujung tanduk, silakan semuanya bergabung di tengah. Vindi dan teman-temannya silakan di sini. Ayah. Sayang sekali loh Vindi. Jadi PMK itu kepanjangannya adalah P-nya untuk penyakit, M-nya untuk mulut, dan K-nya untuk kuku. Makanya saya kasih clue tadi. Yes, sayang sekali kamu harus gagal di sini. Tepuk tangan, tidak apa-apa. Kamu membawa pulang Rp6.350.000 dan tim masak-masak Rp3.150.000. 50 jutanya saya tahan di sini dulu, oke? Kalau Anda ingin mencoba silakan datang lagi nanti. Dan buat Anda di rumah, sayang sekali kita belum mendapatkan pemenang. Tapi jika Anda bisa memimpikannya, berarti one day Anda bisa mewujudkannya. Keep believe. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Bye-bye.